Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik ya, pastinya Ibu Dewi. Iya, anak-anak di rumah juga pasti selalu dalam keadaan sehat. Iya. Jumpa lagi dengan Ibu Sita dan Ibu Dewi. Selamat hari ke-3. Hari ini hari Rabu. Bubuk, air, piring, sabun cair. Pertama-tama, anak-anak ambil air, dituangkan ke dalam piring. Ambil apa, anak-anak? Air. Ya, pinter. Tuangkan pelan-pelan ya. Jangan sampai tumpah airnya. Nanti bisa basah semua kalau sampai tumpah. Cukup. Oke. Taruh lagi. Selanjutnya, ambil merica bubuk, taburkan di atas air. Ambil apa, anak-anak? Merica bubuk. Apa? Oke, kita taburkan ya. Pelan-pelan aja. Sampai keluar. Tuangnya pelan-pelan. Oke, cukup. Nah, sekarang masukkan jari telunjuk kalian ke dalam air tersebut. Jari apa, anak-anak? Jari telunjuk. Yang mana ya jari telunjuk ya? Ini jari telunjuk. Kita masukkan pelan-pelan ya. Lalu angkat. Amati apa yang terjadi di jari telunjuk kalian. Coba lihat. Anak-anak tahu enggak apa itu yang nempel di jari? Apa? Ya betul, merica bubuknya pada nempel pada jari. Selanjutnya bersihkan jari tersebut. Bersihkannya pakai apa ya Bu Yustin ya? Pakai tisu. Ini pakai tisu atau lap juga boleh. Sampai bersih ya anak-anak ya. Bersih. Jari telunjuk dicelupkan di sabun cair. Mana ya sabun cair ya? Oh iya, ini sabun cairnya. Kita celupkan jari telunjuknya. Angkat, up, up. Sekarang jarinya masukkan di atas air yang sudah ditaburi merica. Hup, hup, wow. Coba lihat.
Mejanya kok pada menjauh ya, Bu Yustin ya? Iya. Angkat lagi ya, tangan jarinya. Anak-anak tahu nggak kenapa merica bubuknya pada menjauh? Karena sabun cair telah memecahkan tegangan permukaan air. Sisa dari tegangan permukaan air akan mendorong butiran merica menjauhi sabun. Oke, dari eksperimen tadi kita ibaratkan merica bubuk adalah kuman. Maka dari itu anak-anak rajin cuci tangan pakai apa, Bu Yusti? Sabun. Sabun. Biar bumbunya pada pergi. Demikian eksperimen kita. Anak-anak boleh coba di rumah bersama orang tua. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih anak-anak, karena anak-anak sudah hebat mengikuti MOS selama 3 hari. Dari hari Senin, hari Selasa, dan ini hari terakhir, hari Rabu. Ibu guru berpesan, anak-anak rajin cuci tangan. Pakai apa, Ibu Dewi? Pakai sabun. Iya, betul sekali. Pakai sabun dengan air yang mengalir. Anak-anak pasti semua bisa di rumah. Oke? Anak-anak di rumah, jangan lupa ya untuk selalu like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Yeah.